Thank you, bro. Parkir mobilnya sip. Halo, selamat pagi teman-teman. Lagi jalan-jalan naik mobil klasik ini. Sopirnya ini. Ini kita mau kemana ini, Pak? Kita mau lagi ke gunung. Mau ke gunung ini loh. Naik gunung. Mau naik gunung. Karangsari Sidomulyo itu gunungnya. Gunung Karangsari Sidomulyo itu, guys. Sudah kelihatan. Nah, itu, guys. Oh, kelihatan gunungnya sudah kelihatan itu di dekat tower. Dekatnya tower itu ada gunung. Karangsari Sidomulyo. Oh, kayak tower. Towernya di tower. Kelihatan itu ada tower ini sampai di Pasar Renggondang ini. Jadi tower ini di sebelah barat pasar. Nah, ini pasarnya, Pasar Pasar Gudang. Ramai sekali. Pasar sudah mulai ramai. Pasar sudah mulai ramai ini karena COVID-19 sudah. COVID-19 sudah. Gudang sudah hampir reda. Sudah hampir reda ini. Jadi hampir pasar seperti hari-hari biasa lagi. Mulai ada penjual dan pembeli yang berdatangan. Ini posisi di pertigaan. On mau keluar jalan provinsi. Mau keluar ke jalan provinsi. Jalan provinsi. Ini jalan provinsi. Ini jalan ini mengarahkan sudah ramai tadi. Dari Tulungagung ke Trenggalek, jalur provinsi. Trenggalek, jalur provinsi sudah mulai ramai kendaraan. Sulit untuk menyeberang. Coba diarahkan kendaraan. Sopirnya gelap. Gelap ini ada sinar matahari di sana. Ya nanti kita setting di sana lagi. Nah ini belok kiri. Belok kiri masuk gang menuju ke Mojoarum. Arahnya Mojoarum nih, desa Mojoarum. Hey, oke. Bakso ayam pinggir pojok jalan. Kelihatan kan gunungnya sudah mulai kelihatan lagi. Ini ada gedung tinggi. Suara mobil ini kayak klasik. Mobil klasik ya seperti ini suaranya. Kayak pesawat ya. Seperti pesawat. Geretak-geretak. Nah, ini lapangan. Ini lapangan nanti shooting. Lapangan berdingan ya, Pak ya. Akan untuk jogging keliling. Jogging keliling ini sudah seperti sudah seperti sudah jogging trek gunung cilik di tengah sawah-sawah. Oh, itu gunung cilik. Nah, itu loh. Gunung cilik itu menurut cerita konon itu adalah pucuknya Gunung Semeru, puncaknya Gunung Semeru. Lepas di situ. Pucuknya Gunung Semeru lepas. Doro lepas sampai di tengah sawah katanya. SDN ini sampai SDN 1
COVID-nya. Oh, isolasi COVID-nya di sini. Isolasinya di sini. Jadi kita belok kiri. Kiri untuk menuju ke desa Sidomulyo ini. Sidomulyo ini arah ke Sidomulyo. Ini ada balai desa Mojoarum. Desa Mojoarum terpampang ya. Perbatasan jalan sudah sepi di depan. Ini menuju arah desa yang sepi. Nah, ini suaranya mobil yang seperti helikopter turun. Yang belakang ini. Oh, kita lihat di belakang. Jadi gini guys, ini kita mau anter ini loh, mau anter barang-barang ini ke rumah saudara di desa sana. Ini Karangsari. Karangsari. Mau ke Karangsari ini bawa ini loh, macam-macam ini loh. Belanjaan ini mau masak-masak ini nanti masak di sana. Masak di sana ya. Ini acara apa, Pak? Yo acara syukuran ya. Istilahnya syukuran. Alhamdulillah, syukuri rezeki. Mensyukuri rezeki itu perlu. Pak Tobroni bersyukur dengan acara ini. Besok acaranya besok malam. Jadi persiapkan ini membawa barang-barang ini. Wajibnya bersyukur ya seperti itu. Kalau dapat nikmat disyukuri dengan cara seperti ini. Salah satunya seperti ini, kita bikin makan-makan, mengundang saudara-saudara, diundang kita makan bersama gitu. Tapi tetap jaga anu Pak ya, jaga kondisi jaraknya juga Pak ya, nanti kondisinya. Tidak boleh berdekatan. Kita social distancing-nya tetap dilakukan, jangan sampai dihiraukan. Oke guys, nanti kita lanjut di sana. Jangan lupa subscribe, check it out. Coba ini perumahan yang langsung ini. Yang 300.000 rupiah. 300.000 rupiah kayak ngono. Masih satu. Oke. Baiklah. Nanti ya sih iki lho interiore mobil. Iya, apa ini? Tapi masih bisa berjalan. Masih bisa berjalan ini, guys. Asik jos iki pokoknya. Oh, interior mobil dia. Pengrawan ini dibutuhkan. Kita review ini mobilnya dijual ini ya. Nah, kita lihat interiornya dan masih bisa berjalan ini loh. Berjalan kenceng ini loh. Nah, ini nyampe Tugu. Tugu apa Trate apa? PH apa? PNAP dan PNSH, PNSH apa itu? Nah, jelas itu. Nanti akan memasuki gunung-gunung tempel. Ini kawasan gunung tempel. Nah, ini gunungnya ini guys. Ini pinggir ini udah gunung ini. Perhutanan gunung-gunung tempel. Atas. Wah, apa ini? Yang satu lagi tentang. Sip, ini jembatan baru. Kita nanti belok kanan ini guys. Setelah jembatan ini ada SD. SD berapa ini Pak? SD 1 Sidomulyo. Kita belok kanan. Belok kanan saudara. Lapangan Sidomulyo kita belok kanan. Nah, di lapangan banyak terlihat pegunungan. Kambing-kambing yang ada di lapangan. Orang ini angon kambing di sini juga nih. Ah. Bebas sekali. Ngaman ya. Bebas, boleh angon di lapangan ya. Gunung sudah mendekati gunung ya, gunung. Oh, kelihatan ya. Suaranya masuk geradak-geradak. Kita kolon. Jadi
melihat gunung. Nah, terlihat tinggi sekali gunungnya. Gunungnya kan menjulang. Menjulang tinggi. Itu kalau dari rumah udah kelihatan ini gunung ini tinggi. Besar dan tinggi ini gunung ini. Situasi asli kondisi di pedesaan Karangsari. Karangsari Desa Sidomulyo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Nih orang badang ngopi. Masuk, nah, ini murah. Ini masuk gang lagi, itu mobil kecil tuh enaknya gitu. Bisa masuk masuk gang. Di gang kecil kan tapi ada gunung lagi. Nah di situ. Khususnya ada gunung lagi. Nah, ini lagi kita kelihatan gunungnya. Tuh di situ ada puncak, anu namanya. Puncak Reco Celeng atau bisa disebut juga anu itu Bukit Impian, kalau zaman sekarang itu anak-anak nyebutnya itu Bukit Impian. Di situ letaknya. Kita belok kanan lagi, guys. Oke, oh jalannya sudah enak loh ini, sudah paving. Walaupun di pegunungan orang. Di meskipun di pegunungan ini jalannya sudah paving ini, dan ini rumahnya saudaraku. Itu dia rumahnya, kita akan ke situ. Di sini rumahnya. Ayo lo parkir mobilnya. Sip. Oke. Assalamualaikum. Kita tengok dulu yang punya rumah ini ada apa enggak ya. Assalamualaikum. Nah itu dia. Malu. Nih Mati ini namanya. Mati. Nih ambil barang-barangnya ini loh. Kene oh mati. Loh ke kanting. Ke kanting kan dulu. Ini loh barang-barangnya ini diusung-usung. Mrene. Wah, macet mobilnya pun, lawangnya hanya macet. Tidak bisa, akhirnya bisa panda itu.